Ini Bojonegoro kalau ada di Minecraft. Jadi ini adalah cara aku membuat Bojonegoro Selatan di Minecraft, bagian 1. Sebelum itu, untuk Bojonegoro Kota sudah pernah saya buatkan, sudah ada videonya. Jika kalian penasaran, kalian bisa tonton di sini. Oke, lanjut. Pertama-tama di sini saya membuat Kali Bengawan Solo karena kebetulan kali ini melewati daerah Bojonegoro bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Ngraho hingga Kecamatan Padangan. Di sini saya membuatnya di Jawa Timur Map saya dan ini adalah pemetaan awalnya. Kemudian di sini saya membuat jalanan di Bojonegoro Selatan yang meliputi Kecamatan Ngraho, Tambak Rejo, Temayang hingga Kedungadem. Kecamatan pertama yang saya buat di daerah Bojonegoro Selatan adalah Kecamatan Ngraho yang merupakan kecamatan yang agak pinggiran di Kabupaten Bojonegoro. Hal pertama yang saya bikin di Kecamatan Ngraho ini adalah pasar Blimbing Gede yang mana pasar ini terletak di persimpangan jalan. Selanjutnya di sini saya membuat rumah-rumah yang ada di daerah Kecamatan Ngraho, tentunya dengan bentuk yang cukup khas di daerah sana. Karena Kecamatan Ngraho merupakan sebuah kecamatan dan bukan merupakan ibu kota kabupaten, sehingga tidak banyak hal yang bisa saya bangun di Minecraft ini, namun sudah saya usahakan untuk tetap mirip. Selanjutnya di sini saya memberikan fasilitas umum seperti penerangan jalan umum dan juga penanda arah. Hal ini saya buat agar kalian gak nyasar ketika kalian memainkan map ini. Dan karena kecamatan lain masih belum selesai, jadi itu untuk part selanjutnya aja. Jadi ini adalah Kecamatan Ngraho di Minecraft.